sudah sampai restoran. Ya, udah lama nggak kesini saya. Ini kalau yang ala guru-guru Indonesia sering makan ikan makarel ya. Tapi hari ini kita yang ikan goreng sama ada menu lain, coba ya. Yuk. Oke, yuk masuk. Oh, 안녕하세요. 안녕하세요. Oh, ini ada bersih ya restorannya. Akhirnya bersih. Kita makan ikan goreng. Oh, ini spesial makanannya. Pasang setnya begitu. Tebe, kita gunting dulu ya. Oh, ini. Ini kelihatannya ini udah kangen banget dari dulu nih. Betul. Ini gunting dulu biar makan gampang ya. Kelihatannya enak banget ya. Ini ikan coba. Kering. Ah, ikan kering berarti ikan dalam. Ikan kering dibumbu terus dibakar. Ini ojingnya sundae, cumi-cumi sundae ya. Di dalam cumi-cumi ada isinya. Jadi kita gunting dulu. Angkatnya di dalam siput, siput telur, sama sayur ya, telur. Siput sama sayur sohun ya. Langsung makan atau gimana? Ikan makanan itu langsung makan ini, deh, langsung makan. Ini betul. Kita yang sering makan tapi tidak bosan. Hari ini makan pun badannya langsung segar tuh. Enak ya. Sama ini ikan dikeringkan namanya hwangtae. Karena negara Korea ada 4 musim, jadi musim dingin kalau tangkap ikan dikeringkan dulu. Malam-malam beku, siang sore sambil cair kering lagi. Kalau malam-malam beku lagi, biasanya 3 hari 4 hari, kadang-kadang yang 1 minggu. Setelah itu ikannya jadi begini. Jack, sekarang kita di mana? Di Sokcho, pasar tradisional Sokcho. Oke, wah, kita masuk ya, pasar tradisional Sokcho. Oh, nungi basot. Wow, nungi. Ini jamur yang paling enak punya ini. Oh, mahal tuh, 500g 90.000. 500g 90.000 mahal banget ya. Ini hotdog. Oh, ini televisi banyak muncul ya, Rebe. Televisi sering muncul juga ya, terkenal itu. Makanan tradisional Korea. Kue-kue tradisional Korea ya. Ini chestnut. Ini walnut. Oh, apa ini? Oh, songi basot. Jamur. Jamur namanya songi. Pine mushroom. Bahasa Inggris pine mushroom. Kalau jamur ini apa ini? Kimesan. Ini bentuknya aduh. Ini apa? 오늘 꼭 먹어야 돼요? 아이스백 한 개씩 드릴게요. 네. 사야 먹을래요? 한 개. 네, 강한 20,000. Yang besar ini 25,000 ya. Wow, ini yang jual ya. Kemarin kita makan 3 ekor 80,000. Kalau ini 1 ekor 20,000. Ini lebih besar ya daripada kemarin. Ini 25,000. Bawa ke Seoul bisa ya, Bebe? Bisa. Katanya di packing pakai ice pack ya. Ah, ini ada packing. Karena orang Korea suka kepiting ya. Iya. Kalau di Indonesia beli ini berapa harganya? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Tapi beda ya pasti. Beda kalau ini kan cuma ada di sini nih. Red crab. Red crab. Wah, nanti kalau itu makannya gampang kayak begini. Keren. Itu yang nanti gue padahal. Kalau orang Seoul atau yang di lain kota lain bisa pesan itu juga. Nah, ini ada packing. Nyongyam이랑 같이 넣어드렸어요? 아, 예, 감사합니다. 감사합니다. Bebe sering pesan di sini ya? Iya. Saya sering paket dari sana. Tapi enak ya di sana? Kirim, wah enak. Saya baru beli itu, Pak. Iya. Oke. Dagingnya banyak. Dagingnya banyak ya.
ini ada Mansak Takkamjong, salah satu yang terkenal di Sokcho. Bebe yang beli juga? Ini udah beli. Yeay, keren. Masamida. Sudah hampir selesai ya. Ini ada baju-baju. Wah, nungkal satang. Permen bola mata. Bola mata. Kita sudah lihat-lihat itu. Kelihatannya mirip, harga juga kelihatannya mirip ya. Mirip-mirip ya, nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Kalau pasar tradisional itu terus ada dimanapun mirip-mirip. Tapi kalau di Sokcho ada beberapa tempat yang unik, yang terkenal. Itu yang satunya jual kepiting. Jual kepiting yang warna merah, red crab. Red crab. Yang satu lagi ini ya, Takkamjong. 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 Oh, itu seluruh Korea terkenal. Jadi seluruh Korea mereka pesan-pesan di sini yang dari itu lain. Itu orang juga beli dia lagi, oke, Pak. Oh, iya. Yeah. Oke, okay, ya. Yeah. Thank you ya. Matahari terbenam.